Kejaksaan Tinggi Jambi mulai tahun 2022 membuka layanan informasi publik atau call center bagi masyarakat. Layanan tersebut guna untuk menerima informasi masyarakat terhadap mafia pupuk, tanah, hingga pelabuhan di Provinsi Jambi. Mulai tahun 2022, masyarakat Provinsi Jambi dapat mengakses layanan informasi publik atau call center melalui nomor 0812-7970-2750. Nomor tersebut akan dimanfaatkan untuk kebutuhan informasi publik berupa informasi kasus mafia pupuk, tanah, hingga pelabuhan yang ditemukan masyarakat di Provinsi Jambi. Layanan ini sebagai upaya Kejaksaan Tinggi Jambi dan jajaran dalam meminimalisir kejahatan mafia tersebut yang dapat merugikan masyarakat banyak. Kejaksaan Tinggi Jambi sesuai dengan perintah Jaksa Agung telah membentuk 3 tim yang fokusnya untuk pemberantasan mafia. Yang pertama mafia pupuk, mafia tanah, dan mafia di pelabuhan. Nah, kami saat ini sudah memberikan hotline call center aduan di mana para pelapor atau masyarakat yang menjadi korban mafia tanah bisa menelpon ke 081-27970-2750. Sedangkan untuk yang mafia pelabuhan dan bandar udara ini teleponnya adalah 0831-8495-5435. Leksi juga menghimbau kepada setiap masyarakat untuk tidak melakukan aksi kejahatan yang dapat merugikan masyarakat. Kejaksaan Tinggi Jambi akan merahasiakan narasumber dari informasi tersebut guna mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dan kemurnian informasi. Hukuman tegas akan diberikan bila ditemukan adanya kejahatan khusus di bidang pupuk, tanah, hingga pelabuhan. Iqbal, Fik TV, melaporkan.